Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada di rumah Allah yang mulia ini. Sempat kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan istiqamah kepada kita untuk dapat menunaikan solat kita secara berjemaah, insya-Allah. Syukur juga kerana kita masih diberikan dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana kedua-dua nikmat ini sangat besar artinya, khususnya bagi orang yang beriman. Iman ini merupakan sesuatu yang dapat menahan, mencegah dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam erti kata takwa, melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam waktu yang sama meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Salihin yang disyarahkan bab sabar, pesan-pesan kepada sabar ini, banyak perkara yang telah disentuh oleh penulis kitab ini. Kita telah masuk ke bab yang terakhir, yang mana dinyatakan tentang sifat sabar. Sabar dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan syukur sebagai seorang muslim. Sabar di dalam menghadapi kematian. Sabar dan percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menegakkan kebenaran. Sabar dan pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar di dalam menghadapi pelbagai musibah. Sabar dapat menghapuskan dosa. Sabar membawa kepada kebaikan. Sabar di dalam menghadapi tekanan hidup. Sabar menanti akan kemenangan. Sabar menahan marah. Sabar dan berlindung daripada syaitan.
sabar dan kelebihan menahan kemarahan. Sabar sebagai penawar bagi kemarahan. Sabar sebagai penghapus dosa. Sabar di dalam mengdepani akan golongan orang-orang yang jahil. Inilah di antara sifat-sifat yang telah sama-sama dihuraikan di dalam kitab sabar, pesan-pesan kepada sabar ini. Dan kita masuk kepada terakhir sebagai penutup di dalam membicarakan kitab ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan setiap sesuatu peristiwa yang berlaku sebagai satu sunnatullah di dalam kehidupan seluruh manusia, seperti ditimpa dengan musibah dan diberi akan ujian. Lebih-lebih lagi, ujian itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Dinyatakan di sini bahawa ujian yang Allah turunkan sini adalah untuk orang-orang yang beriman. Apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai bentuk ujian, apakah kita sabar ataupun tidak dengan ujian tersebut? Orang yang berjaya di dalam ujian tersebut adalah terdiri daripada orang-orang yang beriman dan sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Firman Allah, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan berkata kami telah beriman? Apakah kita boleh berkata kita telah beriman? Allah, sedangkan mereka tidak lagi diuji dengan sesuatu cubaan. Maknanya di sini, orang-orang yang beriman itu pasti akan diuji. Apa bentuk ujiannya? Pelbagai. Tidak sama semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada ujian yang diberi dengan sakit. Ada ujian yang diberi dengan kesenangan. Kesenangan juga merupakan ujian. Kesenangan kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang boleh pergi jauh, minum paginya bukan di sini, no, di Banjung. Boleh berkayuh basikal 20, 30, 40 kilometer hari-hari tanpa henti. Boleh berlari jogging 10 round padang hari-hari senang-senang. Tapi cukup berat untuk masuk, untuk melangkah kaki ke masjid. Tak boleh nak kayuh basikal nak ke masjid. Tak boleh nak berlari ke masjid. Ujian. Ada orang diberi kesenangan, harta yang banyak, tapi bila nak bersedekah kadang-kadang susah. Ini di antara ujian Allah nyatakan di sini. Apakah patut manusia menyangka bahawa mereka telah mengatakan bahawa mereka telah beriman sedangkan mereka belum lagi diuji dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala qad fatanna alladhina min qablihim, dan demikian sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, mereka maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Wala ya'lamannal kadzibin, dan nyata pula orang-orang mereka yang diketahui tentang orang-orang yang berdusta. Allah tahu orang yang beriman dan orang-orang yang berdusta. Maka pengajaran yang difahami daripada ayat yang kedua dan yang ketiga dalam surah Al-Ankabut ini, salah
satu cara bagi membuktikan seseorang manusia itu benar-benar beriman adalah dengan diberikan ujian kepadanya. Kalau betul orang itu beriman, maka orang itu akan diuji. Kalau kita belum diuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena cek balik akan diri kita. Sama ada ujian yang berbentuk kesenangan mahupun ujian berbentuk kesusahan. Yang senang diuji dengan cara senang, yang susah diuji dengan cara susah. Kalau kita pergi melihat ada orang susah, susahnya mereka sehinggakan mereka lupa kepada Allah. Sebab apa? Kerana susah, nak cari rezeki susah, sampai lupa solat. Lupa. Kerana kita pergi tengok, tanya keluarga masalah tak solat dan sebagainya. Sebab apa? Susah. Bukan susah itu menyebabkan dia tidak solat. Ini ujian. Allah Subhanahu Wa Taala juga menguji orang-orang yang beriman dengan mencipta musuh yang akan senantiasa mencabar keimanan kita. Ujian orang-orang yang beriman ni jadikan musuh. Dia musuh dia. Musuhnya ialah di antaranya syaitan, iblis, nafsu. Ini di antara dalam kitab Riyadhus Salihin juga menyatakan tentang musuh orang-orang yang beriman ini. Musuh orang-orang Islam yang dengki juga adalah musuh orang beriman. Ada dengki. Dengki juga merupakan seorang yang hasad. Tengok orang lain senang, dia dengki, dia hasad, sehingga menyebabkan sesuatu yang boleh menyebabkan orang yang menjadi susah dan sebagainya. Ini juga ujian. Iblis, syaitan, nafsu. Orang kafir juga merupakan musuh kepada orang-orang yang beriman. Allah datangkan musuh ini untuk apa? Yang mana musuh ini akan senantiasa mencabar keimanan mereka. Sebagaimana dijadikan iblis sebagai musuh kepada Nabi Adam alaihissalam. Namrud pula musuh yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fir'aun musuh kepada Nabi Musa. Begitulah seterusnya. Nabi-nabi yang seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khaira yusib minhu." Sesiapa yang Allah mengkehendakinya kebaikan kepadanya, nescaya akan ditimpakan ke atas dirinya dengan apa-apa yang menguji. Ini hadis Nabi SAW menyatakan tentang siapa yang Allah menghendaki kebaikan ke atasnya, kepadanya, nescaya akan ditimpa ke atas dirinya apa yang akan mengujinya. Jadi, bila kita menghadapi ujian, apa yang perlu ada pada kita? Sifat sabar itulah yang disyarahkan di dalam kitab ini tentang sifat sabar itu sendiri. Sod, ba, ro, tiga je. Tetapi sesuatu yang sangat sukar untuk dilaksanakan. Sabar. Kita boleh sebut sabar, sabar, sabar. Tapi orang yang menghadapi ujian tersebut, bagaimana dia nak menghadapi akan keadaan musibah yang datang, sabar. Macam-macam kita diuji. Maka menjadi suatu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya apabila mereka diuji dengan pelbagai bentuk ujian, antaranya adalah untuk membina kepribadian seorang mukmin yang hebat dengan sifat sabar. Hal ini hal yang demikian kerana sabar ialah akhlak yang mulia para anbiya alaihi salatu wassalam yang diutuskan untuk menyampaikan Islam dan hikmah di dalam menghadapi musibah dan juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah menjadi akhlak para anbiya sifat sabar ini. Kita tengok bagaimana para nabi diuji. Nabi-nabi yang
umat-umat yang terdahulu diuji, ada yang dibelah, digergaji kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana menghadapi ujian, dilontar dengan batu ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah iman, menyampaikan risalah tauhid. Ujian yang diterima cukup hebat, berdarah sampai ke tumit, patah gigi dan sebagainya di dalam menyampaikan risalah. Maka kita yang diuji sedikit saja, kadang-kadang kita nak menyampaikan Islam diuji dengan pelbagai ujian. Adakah kita akan undur daripada menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah ni? Tidak sama sekali. Kerana kita apabila kita melihat apa yang diterima, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menyebabkan kita berundur keberatan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Dua kali Allah ulang di dalam ayat ini perkataan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan, mintalah pertolongan, yakni di dalam menghadapi susah payah, di dalam menyempurnakan akan perintah Allah ini, dengan bersabar dan mengerjakan solat. Allah suruh kita minta tolong dengan Allah. Macam mana nak minta tolong dengan Allah dalam kita menghadapi ujian ini? Allah suruh kita bersabar dan solat. Sabar dan solat. Sabar mendekatkan diri dengan Allah dalam menghadapi ujian. Solat juga mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia solat ini cukup besar. Dalam apa benda pun kita buat, solatlah rahsia. Rahsia ketenangan ada di dalam solat. Di dalam kita meminta sesuatu ada di dalam solat. Yang kita buat solat hajat dan sebagainya. Kita minta dengan Allah. Ikhtiar usaha kita lakukan. Tapi yang menentukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uji dengan sakit, solat. Kita minta, ya Allah berikanlah kesembuhan dan sebagainya. Ya Allah, aku ditimpa ujian dalam keluarga aku. Dengan apa kita minta? Dengan solat, sabar. Dua sifat ni Allah nyatakan terang jelas-jelas dalam surah Al-Baqarah ayat yang 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kemudian Allah sambung lagi, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya bersama menolong orang-orang yang sabar. Allah menolong orang-orang yang sabar. Cumanya Allah beri masa untuk kita. Kadang-kadang Allah berikan sesuatu tu ada hikmah. Sesuatu berlaku tu mesti ada hikmah. Kita kena ambil apa pun yang berlaku kepada kita, mesti ada hikmah di sebalik. Kita nampak benda tu kadang-kadangnya susah, sukar bagi kita, tetapi pasti Allah memberikan hikmah di sebaliknya. Di sebalik kesusahan akan ada kesenangan. Innamal usri yusra, yusra Allah kata. Ada kesusahan pasti akan ada kesenangan. Itu janji Allah. Yang kita baca selalu itu janji Allah. Orang-orang yang beriman ni dia yakin sebenar-benarnya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quran berkenaan dengan sifat sabar ini sehingga 90 kali. Dalam Al-Quran Allah sebut sifat sabar, perkataan sabar, sifat sabar ini sebanyak lebih 90 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa akhlak mulia dengan sifat sabar adalah sangat-sangat dituntut
di dalam Islam. Sifat sabar menjadikan sifat sabar menjadikan manusia itu lebih istimewa berbanding dengan fitrah kejadian haiwan dan malaikat. Sifat sabar ini adalah satu sifat yang istimewa yang Allah berikan kepada manusia berbanding dengan makhluk Allah yang lain, apa dia? Haiwan dan juga malaikat. Kalau kita tak sabar, seolah-olah kita setanding dengan setanding dengan haiwan. Haiwan akan berusaha memenuhi kehendak nafsunya. Apa sahaja yang dilakukannya hanyalah untuk keinginan nafsunya semata-mata. Manakala malaikat pula tidak dicipta dengan nafsu. Apabila mereka hanya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi sebaliknya manusia dikurniakan nafsu seperti nafsu makan, nafsu berkahwin, nafsu harta, nafsu pangkat, nafsu kesenangan dan yang lain-lain. Salah satu cara mengawal nafsu manusia ini ialah dengan bersabar. Allah beri nafsu apa dia? Nafsu makan. Itu nafsu juga tu. Sebab nafsu makan itu yang kadang-kadang sampai terbongkang dia. Nafsu. Allah kawal dengan sabar. Bila sabar makan ada hadnya. Bila makan tak ada hadnya, itu yang datang macam-macam penyakit tu. 3-4 serangkai tu, kajian menunjukkan punca daripada 3-4 serangkai ni datang daripada faktor pemakanan. Sebab itu kita kena kawal, kawal sungguh-sungguh faktor. Harta, harta kita kadang-kadang disebabkan harta, nak mencari harta, sanggup menindas orang lain dan sebagainya demi memenuhi kehendak nafsu, mengambil hak orang lain. Harta juga merupakan satu perkara yang kalau tidak dikawal dengan nafsu, dia akan menjadikan hambatan. Harta ini sebagai hambatan. Islam tidak melarang kita mengumpul harta. Tidak larang. Tapi biarlah dengan cara yang betul. Kemudian disalurkan pula ke tempat yang betul. Harta. Kadang-kadang harta menjadi fitnah. Disebabkan harta berbala-bala. Harta. Hari ini kita tengok ada anak saman mak kerana harta. Ada ya? Anak saman mak kerana harta, sebab hartanya banyak. Berbilion baru-baru ni ada kes. Masih lagi dalam kes mahkamah lagi. Anak saman mak kerana harta. Ini berlaku. Bila tidak ada, apabila nafsu tu mengatasi segala-galanya, dia akan jadi benda-benda yang kita fikir benda tu logik ke? Seorang anak yang dibesarkan oleh ibu sanggup saman ibu baik kerana. Seorang anak sanggup potong jari ibu kerana harta. Ada kes-kes dalam kita membicarakan harta pusaka dan sebagainya. Ada sampai anak potong jari ibu kerana harta. Ini benda-benda yang disebabkan apa? Disebabkan nafsu serakah. Nafsu yang tidak dapat dikawal. Sebab itulah satu cara untuk mengawal nafsu manusia ini adalah dengan bersabar. Justru bagi menghadapi kesusahan dan kesempitan hidup dalam pelbagai aspek kehidupan seperti diri, keluarga, masyarakat dan negara, maka seorang mukmin hendaklah bersabar dan meyakini Islam sebagai petunjuk. Sabar dan keyakinan menjadi asas Allah memberi hidayah sebagaimana firman-Nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka, yakni orang-orang yang beriman, pemimpin-pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Allah selagi mereka bersikap sabar di dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan daripada Allah. Dan kami jadikan di kalangan orang beriman itu pemimpin-pemimpin yang akan membimbing, pemimpin yang beriman, pemimpin yang meletakkan iman sebagai asas kepada kepimpinannya. Pemimpin juga akan ditanya, akan disoal akan kepimpinan. Pemimpin yang macam mana? Mesti pemimpin yang beriman. Pemimpin yang beriman ini takut akan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu nalawmata la'im. Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang berpaling daripada agama, fa ya'tillahu biqaumin, kerana Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka kaum ini, mereka orang cinta kepada Allah dan Allah mencintai, yujahiduna fi sabilillah, mereka ini berjuang berjalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak gentar kepada orang yang mencela. Ini sifat orang yang beriman, pemimpin yang golongan yang akan membawa kepada kebenaran. Bah, seterusnya Rasulullah menyatakan dalam ayat ini, Allah menyatakan Allah kedatangkan kepada kita ini orang beriman, pemimpin bagi memimpin kaum masing-masing kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang beriman akan membawa kepada perkara-perkara yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan mereka yang berpegang teguh dengan Islam pada akhir zaman ini ialah golongan yang mempunyai nilai kesabaran yang tinggi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zaman as-sabru fihim 'ala dinih kalqabidil 'alal jamr, akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi menyatakan bahawa akan datang kepada manusia satu zaman, satu ketika, satu masa di mana orang yang sabar di kalangan manusia yang berpegang dengan agama. InsyaAllah. Mudah-mudahan kitalah, zaman kita ini adalah zaman di mana orang berpegang kepada agama. Agama kita jangan sesekali dihina dan sebagainya. Jangan ada perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Perbuatan-perbuatan yang boleh membawa, mengundang kepada bala Allah Subhanahu wa taala. Apa baru ni kita tengok macam mana? Perayaan Tahun Pusam ada pula. Dia boleh jadi main-main pula. Mengikut sama dengan semalam dibentangkan satu kupasan
bagaimana ada segolongan manusia ni baru-baru ni, dia boleh lah tak pusam, dia boleh ikut sama will-will sama bersekali dengan kumpulan Allah. Benda ni bukan yang main-main. Apa kata benda-benda agama dia boleh menyertai bersama. Suka pula tu. Ini benda akhir zaman yang kita bimbang. Sebab itulah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam menjadi dan sifat sabar bagi mengharungi setiap ujian dan kesusahan. Sabar seorang mukmin itu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan menghadapi sebarang musibah yang menimpa dirinya. Mudah-mudahan penghayatan terhadap wahyu ataupun petunjuk Al-Hidayah An-Nabawi, yakni petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam diri seorang mukmin. Mudah-mudahan apa yang berlaku, ujian yang Allah timpakan kepada diri kita ini, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan panduan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat mengharungi akan kehidupan kita yang penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bentuk ujian yang Allah timpakan kepada kita, kita hadapi dengan penuh kesabaran dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah yang sadaqallahul azim, janji Allah maha benar. Apa juga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran melalui peringatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita menjadi golongan manusia yang senantiasa sabar di dalam menghadapi ujian, senantiasa yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong akan agama Allah, nescaya Allah akan memberikan sesuatu yang baik buat kamu. InsyaAllah sama-sama kita membulatkan tekad kita untuk sama-sama terus pertahankan sifat sabar, memperkukuhkan sifat sabar, menguatkan lagi sifat sabar dan meningkatkan lagi dalam kita menghadapi apa juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat buat diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat sekalian di dalam kita menghadapi liku-liku kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan bekalan-bekalan yang sebaik mungkin, dan sudah pastinya bekalan takwa itu adalah bekalan yang terbaik buat kita. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhi ya tamardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Janji Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, wal ladzi na'amu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amati kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbi ij'alna muqima as-salah wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.